Hai, Assalamualaikum dan salam We Are Cyclists. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam We AC Nice Day Live TikTok kali ini. Okey, dalam video kali ini saya nak buat perkongsian dengan korang semua mengenai satu peralatan yang selalu kita tengok ataupun kalau cyclist-cyclist yang dah biasa kayuh basikal dia akan pakai. Apa benda itu ialah heart rate monitor. Okey, heart rate monitor. Kalau korang pernah tengok heart rate monitor, biasanya orang pakai dekat chest, dekat dada, ataupun kalau korang ada smart watch. Okey, zaman sekarang ni ada Apple Watch, Samsung lah, apa lagi, banyak lagi, apa lagi ya, yang lebih kepada sport punya watch. Okey, sport watch dan sebagainya. Benda-benda tu adalah penting. Sebab apa? Benda tu yang dinamakan sebagai heart rate monitor bertujuan untuk detect kita punya heart rate, berapa kitaran kita punya heart rate, denyutan nadi. Okey, denyutan jantung berapa. Sebab itu ada setengah tu kalau kita pernah tengok dia orang pakai dekat lengan. Okey, ada yang jam dia pakai dekat normal punya jam untuk detect dia punya nadi. Dan ada setengah tu pula biasanya kita boleh tengok dia ada dekat, kebanyakannya akan pakai dekat sini lah. Ada yang pakai dekat sini ataupun dekat sini yang korang pernah tengok. Tetapi ada satu soalan sebelum ni, kawan kita pernah bertanya, "Abang, antara smartwatch dengan heart rate chest, okay, heart rate monitor yang pakai di dada, yang mana lebih tepat?" Okay, sebenarnya untuk jam ataupun dekat lengan dan sebagainya, kalau kita boleh tengok, kebanyakannya lebih kurang sama. Cuma, okay, heart rate monitor sebenarnya yang dipakai dekat dada lebih akurat. Sebab apa? Kita punya heart rate monitor tujuannya untuk detect kita punya jantung, okay, denyutan jantung. Jadi tempat yang paling bagus ialah di dada, sebab dia direct dekat kita punya jantung. Berbanding dekat tangan, dekat lengan, dia lebih pada nadi. Jadi kalau korang tanya yang mana betul ataupun yang mana salah, sebenarnya semua betul. Cuma yang lebih tepat ialah heart rate monitor di dada. Okey, kalau korang pernah tengok heart rate monitor, ialah berbentuk lebih kurang beginilah. Okey, pada tangan saya ni ada Brighton heart rate monitor. Okey, Brighton heart rate monitor. Yang ini untuk Brighton punya sensor. Kalau brand-brand lain korang pakai Garmin dan sebagainya pun boleh pakai, tak ada masalah. Yang penting meter korang, phone korang ataupun dan sebagainya mempunyai dekat sini ialah Bluetooth Smart ataupun ANT Plus. Okey, dia ada Bluetooth Smart atau ANT Plus. Kalau ada, automatic boleh pairing, tak ada masalah. Okey, saya nak tunjuk cara pakai heart rate monitor. Sebenarnya ialah yang ni, dia ada dia punya belt. Belt kita akan pasang. Kita akan pasang dia punya belt dekat sini. Okey, macam mana cara untuk kita pakai ialah di sini. Okey, cara yang betul korang pakai, korang boleh tengok saya pakai dekat sini. Dia ada rubber dia jenis stretchable. So bila stretchable, korang boleh extend lah ikut korang punya keselesaan. Jadi cara dekat mana kita pakai sebenarnya bukanlah di belah bawah ataupun atas sangat, tetapi di bawah kita punya chest sedikit je dekat sini. Ini adalah tempat yang paling penting untuk kita pakai, sebab dia detect nadi dekat, sorry, detect kita punya denyutan jantung betul-betul dekat sini. Sebab itu kadang-kadang korang tengok yang kalau baru ni kita tengok perlawanan bola kan, ada kadang nampak macam satu benda diorang pakai dekat dada pun ialah heart rate monitor untuk pemain bola sepak. Jadi ini untuk cycling, jogging ke dan sebagainya, diorang pakai dekat sini. Jadi ini akan detect kita punya heart rate monitor ataupun beeping heart rate kita dekat sini. Itu tujuan dia. Untuk apa? Untuk detect kita punya heart rate, berapa maksimum dan berapa minimum. Ingat ya, untuk heart rate monitor, setiap cara ukuran dia yang sebenar ialah lebih kurang dalam 210 ataupun saya tak ingat, 210 ataupun 220. Tak sebab saya 210. 210 tolak dengan berapa umur korang sekarang. Tolak berapa umur korang sekarang. Contoh macam umur saya 30 tahun. Saya 30 tahun, 210 umur 210. 210, okey, 210 tolak dengan 30 tahun. Jadi maksimum heart rate saya ialah 180. Okey, 180 heart rate yang paling tinggi. So
saya tidak boleh lebih daripada 180. Jadi kalau kata saya tengah ride, tengah buat exercise, saya punya heart rate beat dah lebih kurang 170 lebih, saya kena slow down. Sebab itu kalau kita tengah ride, tengah climbing ke tengah speed, kalau rasa makin tinggi apa yang kita kena buat, kita kena slow down. Sebab itu kalau korang tengok dekat event-event seperti road race, cycling dan sebagainya, kadang-kadang kita tengok rider ni dia dah leading. Dia leading, lama-lama dia slow. Dia bukannya slow tak ada tenaga, tapi dia control heart rate dia supaya slow down. Bila dah slow down, dah maintain semula, baru dia akan speed semula. Sebab itu tak semua dalam race dia orang akan pergi terus tekan. Sebab heart rate ni penting. Kalau collapse, bahaya. Okay, collapse, out, mati. Sebab itu pentingnya heart rate monitor ni untuk setiap aktiviti sukan. Saya tak cakap korang wajib beli, tapi kalau untuk korang monitor sebahagian dari segi korang punya kesihatan jantung, korang kena adalah heart rate monitor ni. Tujuan untuk monitor jantung korang. Okey, terlalu rendah pun bahaya, terlalu tinggi pun bahaya. Jadi dia ada ukuran ideal. Okey, jadi itu dia heart rate monitor. Dan cara penjagaan heart rate monitor ni juga sebenarnya, okey, sebenarnya cara penjagaan heart rate monitor ni sendiri bukan susah pun sebenarnya. Setiap kali lepas korang buat aktiviti sukan, kayu dan sebagainya, korang cabut balik. Saya tak ingat Garmin macam mana ataupun brand lain. Korang cabut, dia punya button dekat sini. Cara dia, ini korang lap, tak perlu basuh, lap je, lap. Dan ini belting ini, korang kena celup air, angkat, keringkan dia dan jemur. Okey, sebab apa? Sebab dia akan detect dekat rubber sini. Rubber sini, bukan dekat sini, bukan dekat button ni, dia dekat sini. Sebab itu kalau korang baru nak pakai, yang disarankan sebelum pakai, korang basahkan dulu dekat sini. Okay, korang basahkan dulu dekat sini, barulah letak. Sebab itu ada setengah bila orang pakai tak detect. Okay, jadi korang basahkan dekat sini, automatik dah boleh pakai. Tetapi ada soalan baru ni, kenapa saya punya heart rate monitor ni tak puncture? Okay, first thing first, korang boleh tukar dia punya bateri. Tukar bateri dulu. Okay, lepas tukar bateri, kalau connect tak boleh juga, korang cuba uninstall ataupun install semula korang punya apps dan update dia punya firmware. Tapi kalau masih juga problem, selalunya benda ni dah problem. Sebab apa? Bila dia terkena peluh dan sebagainya, jarang cuci apa semua, sebab itu dia dah rosak. Okay, so korang tukarlah baru. Biasanya harga heart rate monitor ni anggaran lebih kurang dalam RM150 dan ke atas lah untuk satu set ni. Dan selalunya dia tak ada jual dia sahaja, dia akan jual sepasang. Okay, dia jual sepasang sekali dengan belting. Dan korang ada nampak perasan tadi, ada kelipan warna biru kan? Okay, so maksudnya dia tengah operate. So setiap kali lepas pakai, sebelum korang basuh, make sure korang cabut bateri dan simpan dulu, baru lekat balik. Sebab apa? Bila benda ni berkaitan dengan sensor, kalau dia berkelip, maksudnya dia tengah running bateri. So bila running bateri, bateri korang akan cepat habis. So kalau boleh, setiap kali lepas cycling, lepas aktiviti sukan dan sebagainya, buka cabut bateri dulu. Sama juga macam cadence sensor, cabut dia punya bateri, simpan. Sebab apa? Itu yang menyebabkan bateri korang cepat habis, padahal baru kayu sikit je kan. So itulah dia function heart rate monitor untuk korang. Pada saya sendiri, korang wajib ada heart rate monitor ni. Tak kisahlah korang pakai heart rate monitor chest ke, dekat jam ke, dekat lengan ke, itu sangat penting. Sebab apa? Degupan jantung kita kena jaga. Even kita tengah cycling, bersukan untuk kesihatan, tapi kesihatan jantung sangat penting. Kita jangan over limit. Walaupun kita rasa kita boleh pergi, tapi kalau dia dah beeping untuk pergi pada maksimum beeping, so kita kena slow down. Memang kita rasa kita mampu, tapi itu adalah limit untuk kita punya degupan maksimum jantung. Okay, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya dalam kali ini mengenai heart rate monitor. Jadi kalau ada sebarang persoalan, seperti biasa, korang boleh komen dekat mana-mana video saya yang ada, ataupun saya punya stories, saya akan tanya soalan apa yang korang nak, korang boleh komen dekat bawah untuk saya buat video yang akan datang. Jadi bertemu lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.